Bismillahirrahmanirrahim, bertemu kembali teman-teman di video saya. Di video kali ini saya mau berbagi informasi teman-teman mengenai kondisi burung flamboyan ya teman-teman ya, yang sebelumnya pernah saya upload teman-teman. Oke, ini kondisinya udah lumayan ya, udah tumbuh sekarang ini untuk bulu ekor dan bulu sayap ya. Dan seperti inilah kondisi sekarang teman-teman. Sudah berbeda banget ya dibanding di awal waktu kita dapat dari Om Yud. Oke teman-teman, ini akan saya coba berikan EF ya, berupa ulat Hongkong, tapi saya mau coba di luar aja teman-teman, seperti apa responnya ya. Nih, hey, yuk kita akan coba beri EF nya teman-teman di luar kandang ya. Ini baru saya coba ini. Hey, ya mari ambil. Apakah dia mau ambil apa tidak teman-teman? Dia sepertinya agak malu-malu ya. Oke, ini teman-teman kita coba lihat ya. Oke, sepertinya pengen teman-teman tapi agak takut dia. Oke, kan saya pancing lagi teman-teman. Yuk, dia mau nyamber apa enggak? Coba nih. Yuk. Takut dia teman-teman. Belum mau ya dia ya, untuk ordernya ya, masih takut-takut dia. Karena memang baru saya coba ini teman-teman. Saya mau coba jinakan ya. Nah, seperti apa kondisinya? Dia mau keluar kandang apa tidak ya? Ini kondisi masih di dalam ruangan ya, saya teman-teman ya. Jadi semi outdoor ini teman-teman. Saya mau coba mengenalkan dia di outdoor seperti apa. Dia masih takut teman-teman. Mungkin dia agak kenyang makan pur ya, jadi agak takut dia. Belum mau dia teman-teman. Kita pancing aja itu ulatnya di luar. Oh, takut dia teman-teman, nggak mau juga. Kita coba lagi ya nih. Nih, hey, dia pengen tapi takut. Jadi seperti ini saya latihnya teman-teman. Dia belum mau ya, tetap belum mau ambil ataupun belum mau menyahut makanannya ya. Ya takut teman-teman. Oh ya, burung ini udah mulai bunyi ya teman-teman ya, tapi masih malu-malu ya. Mungkin nanti lama-lama dia akan terbiasa. Jadi ini baru proses saya. Proses penjinakan ini. Ini. Ambil. Hei. Ya sebenarnya pengen teman-teman tapi takut dia untuk keluar, masih nyaman di dalam kandang sepertinya. Saya akan coba lagi nih. Ya jatuh malah kan, ulatnya jatuh di dalam kandang kayaknya ya. Kan saya ambil lagi coba di luar. Sini bobo. Bobo. Ayo ambil Bobo. Bobonya masih takut teman-teman. Bobonya masih takut, coba tak kasih yang banyak ini. Dia mau ambil apa enggak, takut juga teman-teman. Enggak tahu kenapa ya, dia masih takut ya. Mungkin dia agak kenyang teman-teman karena
Memang sudah ada makanan pokoknya di sana ya. Ya, akhirnya dapat teman-teman. Dia dapat ya. Dia dapat tapi di dalam teman-teman nggak mau tadi waktu saya taruh di luar dia nggak mau nyamber ya. Ternyata dia dapat. Ini kalau teman-teman lihat bulunya udah semakin bagus teman-teman dibanding kemarin waktu diomyokan ya. Jadi treatment saya cuma saya kasih ulat hongkong aja nih teman-teman. Mungkin kalau kita kasih kroto sama jangkrik dia akan cepat gacor ya. Tapi berhubung di sini saya hanya kasih ulat hongkong, jadi ya seperti ini teman-teman. Dia tetap berkembang ya, tetap mau bunyi ya, tapi tidak serajin kalau dikasih kroto ataupun jangkrik teman-teman. Nih, Bobo, sini. Bobo, ambil sana, pilih. Si Poponya belum mau teman-teman. Hei, ambil. Yang mau ambil ini tadi terbang dia. Wah, dapat ini teman-teman tuh. Si Popo akhirnya dapat teman-teman. Dia berani nyamber ya. Dia keluar itu. Ternyata dia keluar teman-teman. Dia keluar di kandang teman-teman. Ya. Nah, teman-teman perhatikan ya, si Poponya itu di luar kandang sekarang kondisinya. Bingung kamu Po? Ayo. Mana pintu mau coba? Ya, terbang teman-teman. Dia terbang keluar teman-teman. Seperti apa? Hei, Bobo, ini kandangmu Bobo. Bobo, sini. Ya keluar ya. Tapi kita biarin aja teman-teman karena ini masih di satu ruangan juga ya. Kita biarkan. Ya dia tenang dulu teman-teman. Jadi intinya kita Bobo, kita biarkan ya, biar tenang dulu karena kalau kita kejar dia pasti akan takut nanti. Tuh, kita biarkan, biarkan dia bertengger dulu di tempat yang dia suka ya. Nah, dia ngecer tadi ya, bunyi ngecer ya teman-teman ya. Bisa dilihat, ngecer dia. Bobo. Kita lihat ya teman-teman dari dekat. Ini seperti ini kondisinya teman-teman. Si Popo lagi di luar kandang ini ya. Dia bingung. Ini udah mau kabur aja ini teman-teman. Tuh lihat. Dia udah lihat luar ya. Tuh. Dia mau kabur teman-teman, tapi terhalang ya, dia belum bisa keluar dari situ. Oke teman-teman, mungkin demikian dulu ya untuk video kali ini ya. Ini berhubung burungnya mau kabur, saya cukupkan sekian dulu teman-teman karena saya mau tangkap dulu ya, jangan sampai dia kabur ya. Belum saatnya dia kabur teman-teman. Oke teman-teman, mungkin demikian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Terima kasih.